Tokji Kayu Gerindra yang ke-14, saya mengajak nelayan yang sudah memberikan satu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagi Sidoarjo atau seluruh Indonesia, dan tentu ini patut diapresiasi. Dengan ulang tahun yang ke-14 ini, Gerindra akan lebih memperhatikan kehidupan daripada nelayan itu sendiri. Nelayan ini memberikan kontribusi produksi perikanan. Generasi muda kita akan menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan tentu sehat dengan adanya mengkonsumsi ikan dan terhindar dari generasi stunting. Yang di mana perikanan ini pasti akan menumbuhkan ekonomi ikutan yang luar biasa. Jadi pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Tapi tidak hanya itu, nelayan sendiri memberikan juga gizi yang baik dari ikan-ikan itu sendiri, omega 3 dan lain-lain. Generasi muda kita akan terbebas dari stunting. Saya pikir tetap kita harus bangga, atau aku bangga menjadi nelayan, dan generasi muda juga harus mengikuti jejak para nelayan itu menjadi nelayan-nelayan yang profesional untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara kita. Harapan saya ke Partai Gerindra, untuk Partai Gerindra supaya mengayomi, mengayomi nelayan gitu loh Pak, maksudnya itu Pak. Jadi yang jelas nelayan mendukung Gerindra, gitu. Gerindra jelas. Karena laut adalah masa depan kita. Masa depan kita. Betul, setuju. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Haryo. Ini adalah salah satu bukti komitmen beliau untuk terus membantu masyarakat dan mewujudkan ekonomi kerakyatan terus berjalan. Dalam peringatan HUT Partai Gerindra ini, beliau mendorong para nelayan untuk tetap berkarya agar terjaganya ekonomi kerakyatan.